teman-teman, jadi setelah update ada 2 boss battle baru nih. Dan gue udah siapin tim buat ngalahin boss yang receh-receh, double damage. Walaupun nanti dia ada cap damage, Roxy ini ngangkat banget ya, buat bikin damage kita makin berlipat-lipat. Apalagi sekarang ada arti pucak ya, yang buat ras manusia bisa nambah 12%, udah setara double food ya. Apalagi nih yang bikin OP ini Mikasa ya. Mikasa ini gila banget sih ini. Dia punya Hori Lelik ya, bisa nambahin 40% basic stat. Gak cuma attack doang ya, defense sama HP. Tapi kita gak perlu defense sama HP lah ya. Yang kita perlukan full power. Jadi pastikan dulu kalian gearnya semua attack crit, attack crit, attack crit, attack crit. Dan kalau double damage itu, kalau crit itu bakalan double damage ya. Itu udah pasti guys, ada Roxy. Oke, let's go, langsung aja kita bantai Halloween ini dulu ya. Enaknya kita apain nih? Combo ban dulu atau langsung kita hantam pakai es cendol ya? Oke, kita coba tes damage dulu ya. Kita tes damage dulu combo ban, naik combo ban, jangan galak-galak banget. Combo ban begini, sambit, habis itu kita lempar. Oke, bang, show me your damage. Wah, gila! Ini ekstrim atau ekstrim guys? Waduh, gila sekali sambit. Salah masuk kamar ya gue ya? Ini easy banget. Seriusan, salah masuk kamar ya gue ya? Gak usah double damage kan ya guys ya. Sekali hantam langsung matoy. Salah masuk kamar, coba nanti gue cek dulu. Waduh, 1 juta, aduh anjir. Ini bikin di hell dikit, kenapa ya? Ekstrim kah ini? Ini dapetnya 45, kita cek ya. 45 itu ekstrim atau apa nih? Gue baru pertama kali buat ya ini. Ekstrim atau apa nih? Bener ya guys ya? Tadi 44 ya? Yang hard 40. Oke. Gila ya. Gampang banget. Coba sekali lagi. Gue gak yakin. Ini udah baca baik-baik ya. Ekstrim. Ada gak sih di atas ekstrim? Gak ada guys. Mentok tuh ekstrim ya. Mentok itu ekstrim guys. Gak ada yang di atas ekstrim lagi. Waduh, gampang banget. Jangankan combo ban ya, baru setengah ban aja udah langsung mati. Coba gue lihat lagi, apa gue lagi mimpi ya? Coba kita tes damage-nya, inilah damage-nya Roxy ya, damage-nya Roxy. Udah kita begini. Tes Roxy. Yang bener, wah gila bener sih ini. Setengah combo aja udah mati ya. Sekali sambit guys, ekstrim atau ekstrim? Ini ngebug ya. Perasaan dulu nggak gini gampang ya? Dulu segini gampang nggak sih? Apa emang tim gue udah terlalu destroy ya? Terlalu destroy guys. Cetak, waduh 1 juta, emak. 1 juta ya itu guys. One shot loh, bukan one turn lagi ya. Sekarang nggak zamannya one turn lagi. One shot. Bener ya, dapetnya 55. Buset, gampang banget. Ada apa denganmu Net Marble? Jangan-jangan si Halloween ini juga ya, si kuda Halloween ini. Tiba-tiba, gak usah baca pasif-pasifnya lah. Tapi ini kayaknya ada damage cap ya. Gue kira si Belmont tuh tadi ada damage cap loh. Gak ada damage cap ya. Gak ada damage maksimum gitu, 30% HP gitu ya. Biar double damage gue lebih kerasa ya. Oke, kita coba combo ban. Awas lu langsung mati ya. Kita combo ban begini, udahlah Mikasa satu ya biar nggak langsung mati. Jebret, wih gak ada damage cap juga ya. Tapi ini nggak sekali sambit ya. Sekali sambit guys, ada ledakan kedua. Wah gila, gokil sih ini. Ini sih nggak perlu bikin guide lagi ya. Ini ada ipet ya. Ipetnya ini masih pakai apa ya, gue lupa lagi ya. Menghindari serangan mili. Nah ini lemparannya Escanor kan nggak mili ya, krusan dulu. Jadi kalian lihat ya, di skill itu ada logo panah. Kalau logo panah itu ranged. Kalau ini logo pedang, artinya mili. Oke, jadi mesti ranged. Habis itu kita langsung libas aja. Untung Escanor ada ranged ya. Wah, nggak sekali mati ya. Nah, ini nih. Wah, ada damage cap 2 kali sambit, coy. Ada damage cap ya, jadi nggak langsung mati. Kalau nggak, gua yakin tadi rank 2, guys. Soalnya itu rank 2 ya.
Oke deh teman-teman ya, begini aja ya guide-nya ya, udah terlalu isi. Harusnya dibikin hell, kalau perlu langsung dibikin level legend-nya atau level challenger-nya ya, level challenger-nya. Ini kayaknya salah ya masukin pakai data tahun kemarin ya. Jadi udah terlalu isi, sekarang hero-nya udah dari legendary. Kalau tahun kemarin kan belum ada legendary ya. Tahun ini udah ada legendary, udah beda jauh lah harusnya ekstrim. Ini pasti banyak yang protes. Kegampangan. Oke, thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di my next video. See you guys. Dadah.